Oke, bertemu lagi dengan saya Mam Fotografi. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial, yaitu cara bermain-main dengan teks dan layar. Ya, teks dengan layar gitu. Nih, bro. Kalau kalian tahu layar, pastinya pinter banget deh kamu. Ya, kalau udah tahu layar ini pasti pintar banget. Loh, apa sih Mas kok kita main-main layar sama main-main teks gitu? Nah, bagi kalian yang pemula banget, silahkan tonton video ini. Video ini sangat bermanfaat bagi kalian, insya Allah. Sumpahnya kayak kita ya. Kalian pasti tahu kan kalau buat teks ini kayak gini ya. Kita coba tulis Mamang Fotografi. Oh, sorry. Kita cari yang lebih gede aja. Kita ini Mamang. Maaf ya agak rame soalnya ini hujan gitu, di rumah hujan. Maaf ya rame hujan soalnya. Nah, buat Mamang. Terus buat lagi tulisan tulisan apa ya? Ya tulisan Mamang lagi. Mamang Fotografi yang banyak. Terus buat ini yang lebih kecil. Nah ini. Oke ya. Ctrl J pada keyboard untuk mengcopy. Kita satukan, tekan Ctrl pada mouse seperti ini, Ctrl E terus Ctrl J lagi. Nah, buat yang banyak gitu ya. Buat yang banyak loh ya. Sampai mampus. Ya, buat yang banyak. Ingat buat yang banyak. Terus sampai yang banyak, sampai mampus lo pokoknya. Nah, seperti ini. Contoh ya. Nah, kalau kalian pengen buat ini, kita taruh di bawahnya gitu ya, taruh di bawahnya. Nah, itu tinggal pilih layar ini. Kita kan main ini ya, main layar nih ya, main layar di atas bawah taruh di sini. Nah, kita coba seleksi ini. Tas. Nah, seperti itu ya. Coba ini Ctrl J. Nah, ini lo bro, contohnya gitu. Ya, bagi kalian yang belum tahu, nah kita buat lagi. Nah, setelah seleksi ini, lalu kita pilih ini, layar ini, yang bawah, yang ini ya, yang banyak ini. Ctrl J coba di situ. Ctrl J. Nah, kita matikan aja. Nah, itu ya. Jadi itu kegunaannya kalau kita bisa main layar gitu, sangat-sangat mudah, kelihatannya sangat mudah, padahal susah banget ya.
Nih. Ya kan? Keren kan ya? Iya dong, keren. Kalau kalian pengen banyak-banyak belajar di Mamang Fotografi, silahkan kunjungi blog kami di mamanggrafik.com. Nih, udah .com nih domainnya. Kalian kan minta domain .com, ini udah mamanggrafik.com. Serta ini channel YouTube kami. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk terus kunjungi blog kami di www.mamanggrafik.com. Serta jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk terus like video-video kami di mamangfotografi.jz.vc. Serta jangan lupa untuk terus klik iklan sebanyak-banyaknya, karena dana iklan akan digunakan untuk biaya operasional rekaman serta biaya operasional proses upload. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.